Milan Radzini Husin Al Jalil. Nazmi berjaya merampas. Di sanalah Fandi Osman. Cuba Nazmi. Gol. Oh, cantik. Dari Nazmi Faiz Mansur. Satu tendangan menarik. Gol pertama Nazmi untuk pasukan negara. Pemain berusia 17 tahun melakukan jaringan cantik dari luar kotak penalti. Satu tendangan menarik dilakukannya. Tampanan terus melepaskan sepakan. Ini pasti memberikan semangat kepada pemain-pemain Malaysia. Dari jaringan menarik yang dilakukan, Malaysia mengatasi pasukan Bahrain. Nazmi Faiz Mansur, perhatikan di sini, dia berjaya mencuri bola itu dari kawalan yang dilakukan oleh Mehdi Habib dan kemudian melepaskan sepakan kencang. Gagal diselamatkan di situ oleh Azraf Wahid. Perhatikan di sini bagaimana gerak yang dilakukannya. Sudah dua atau tiga kali dia melakukan asakan dari luar kotak penalti. Dan akhirnya berjaya menggegarkan jaring di belakang penjaga gol pasukan Bahrain, Azraf Wahid. Jadi dari Nazmi Faiz Mansur.